optik melawai. Mungkin calon lain juga kalau datang pasti belum terima. Biasanya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Kalau dukungan, semua kan boleh-boleh saja ya, minta dukungan. Namanya tamu nggak mungkin nggak diterima ya. Ya, mungkin calon lain juga kalau datang pasti belum terima. Ya. Koordinasinya kata-kata orang menganggap Pak Prabowo nggak netral gitu Pak dengan dia. Biasanya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang ya mungkin beliau kan harus bicara seperti itu. Ya, saya rasa yang lain juga boleh saja kalau minta waktu beliau ya. Pasti beliau akan dukung. Untuk menjaga stabilitas untuk terkait pilkada ini gimana Pak sampai saat ini Pak? Sama KPU sama... Ya, kami sudah membentuk DS pilkada, semua sudah siap mengantisipasi daerah-daerah spot rawan, yang sangat rawan ya terutama. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, beberapa wilayah ini yang kita pantau terus. Jika ada contingency plan, kita sudah siap. Dan mungkin sampai molor ya waktu. Sudah siap, termasuk beberapa isu yang terkait dengan pilkada serentak, utamanya isu netralitas ya. Itu yang selalu kami pesankan ya terus, jangan sampai potret pemerintahan yang baru ini tercederai oleh semua netral, sehingga pilkada serentak ini berjalan dengan aman, lancar, jurdil dan sukses ya.